Terima kasih. Emang kalau abang mau beli yang mari, lihat dulu kayu jejaknya atau di papan. Harus ini emang. Kalau emang mau serombongan udah niat datang kemari, gue pengen tahu urusannya apa. Gue dari abang belum tahu. Saya merombongan kemari kantoran urusannya apa. Emang kalau kayu dan kayu papan jangan dipotong, jangan dilari. Kalau abang mau tahu, saya merombongan datang kemari kantoran urusannya apa. Lantaran perempuan di dalam, saya datang kemari. Sebelumnya ayo capek, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau emang lantaran perawan lu dia kemari, gua pengen tahu nama perawannya siapa, kenapa. Padahal tiga mandor ini, perawan banyak, perawan 70-an, perawan 45, ada. Itu pada nenek-nenek, belakang. Dulunya perawan juga, dapat dua karang. Jadi lo tau deh siapa namanya? Lo tau? Kalau gue tanya dulu. Tau lah. Depan Indri. Bapaknya? Enggaknya? Kucingnya? Gue kebanyakan. Namanya Indri bukan? Oh Indri, anaknya siapa? Anaknya Bang Indri bukan? Oh, anak juragan bukan? Iya. Aduh, kira-kira lu mau ngedapetin polisi? Mau ngomong apa? Lima kali, ya kan Pak, rombongan dua dari kantor sampai Dontar. Hah? Itu rombongan apa kereta? Kereta. Emang ikan bulat mati ditusuk dalam kuali sudah masaknya. Artinya Pak? Ini palang pintu gak menjadi rumah masuk sebelum memenuhi persyaratannya. Oh jadi kalau masuk ada persyaratannya? Gak ada syaratnya Pak. Ada lagi, Bisa mati kan? Mati.
Kalau boleh tak kata tu. Thank you.
belum malah. Syarat kedua, sudah juga. Apa bang Dika merombongan dua boleh masuk? Nah, saya siapa? Buah mangga bukan sembarang mangga, mangga yang bagus tolong senggetin. Artinya ada bang. Ini juga kan saya bangga bukan sembarang bangga, dupin sama yang begini yang diharap pada si. Sebelum saya ucapin awal masalah. Alhamdulillah. Masuk siapa? Masuk.